Oke, siang guys. Kali ini Bang Jul akan mereview jalan Insinyur Sumantri. Nah, ini kita mau ke jalan Insinyur Sumantri dari Simpang 4 Stadion sampai tutup. Dari Budi Utama ini kita belok kiri nih, jalan Insinyur Sumantri sampai tutup. Gerbangnya nampak ini dia. Ini dia Insinyur Sumantri. Sebelah kanan SMP Negeri 1 itu. Sebelah kiri rumah masyarakat. Ini persimpangan ini jalan Husni Tamrin sahabat YouTube. Kalau ke kiri ke Wilem ya, ke kanan ini Husni Tamrin ini ya. Terus lagi kita ini masih jalan Sumantri ini. Ini cuaca mulai agak gerimis ini guys. Ini kiri kanan ini rumah masyarakat. Udah rapat ini rumahnya, bagus-bagus ini. Bisa dilalui roda 2, 3, 4 ini. Daerah jalan sini termasuk aman ini guys. Nah, ini di depan ini ada sekolah SD. Ini jalan ini simpang 4 ini. Jalan Amir Hamzah ini. Sumantri ini Kelurahan Selawan ini sahabat itu, Kecamatan Kisaran Timur. Cuaca gerimis ini, mau hujan ini. Kalau belok kanan jalan Setiabudi. Ini. Karena Setiabudi sahabat itu. Kita masih terus lagi nih. Jalan Sumantri termasuk agak panjang juga ini. Sebelah kiri itu Gang Musola, di situ ada Masjid Sumber Agung ini sahabat itu. Ini dia ini Gang Musola ini belok kiri ini. Ini kita masih terus. Nah, kanan itu perumahan itu, kiri pun perumahan. Simpang 3 itu jalan Mara Rusli ya, ini ujungnya Insinyur Sumantri. Jadi mau ke Sumantri ini dari jalan Mara Rusli juga bisa ini sahabat YouTube. Oke, sekian dulu sahabat YouTube review dari Bang Jul jalan Insinyur Sumantri, Kelurahan Selawan. Selamat siang.